Konsep madani juga menerangkan tentang keterbukaan. Kerana maklah yang saya jadi macam ni. Mak saya ni yang sebenar, she's a super woman. Yang kita salute tu, dia boleh kerja tu very energetic lah kata orang. Rajin mencari solusi kepada masalah. She's one of the best mother in the world. Orang Aceh sedang sembahyang. Hari Jumaat, tengah hari. Pergilah kasih, pergilah sayang. Pandai-pandai menjaga diri. Mengimbau cerita 84 tahun yang lalu, atas kesepitan hidup di perantauan, pasangan mendiang Chen Kim Toh dan Lee Choi Ho telah menyerahkan anak keduanya kepada keluarga Melayu untuk dibesarkan. Saya papa alam makan over dah tak labai dah tak lawang nak luar fikir dah sama pun nangis lah. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Begitulah nasib bayi perempuan tadi yang dipelihara penuh kasih sayang oleh Yang Mulia Cik Puan Hajah Kalsum Haji Mahmud, merupakan isteri kedua Sultan Selangor V. Syukur dididik dengan penuh kasih sayang oleh keluarga pengasuh, anak ini membesar seperti anak remaja yang lain. Meskipun bersama gulungan istana, ianya bukanlah satu tiket untuk bermewah-mewah. Pada usia yang menginjak dewasa, bermulalah episod manis yang penuh cabaran, sumber segala keberkatan dalam kehidupan wanita muda ini. Seawal usia 19 tahun, dengan kehendak keluarga, dia dijodohkan dengan seorang duda beranak tiga berkelulusan dari Universiti Al-Azhar Mesir. Redha dengan ketentuan ini, dia menggalas cabaran ini dengan penuh istiqomah, menjadikan dia cepat matang. Sebagai ibu muda bersama tiga anak tiri lelaki, bukanlah satu yang mudah. Saya ni kurang sikit kena pukul rawatan. Pasal saya ni selalu mengalah. Satu. Dan nombor dua, saya tak adalah temperamental. Kan? Apabila disuruh membuat sesuatu ke, menolong ke, dan memang itu dah memang saya fikir Allah dah bagi saya perangai semula jadi saya. Kan? I will do it. Memulakan kerjaya di Majlis Pembandaran Kelang, kematangan itu telah menjadikan dia seorang kaki tangan yang luar biasa, bertindak secara kreatif dan inovatif dengan mempertingkatkan mutu sistem pengurusan sedia ada sehingga mendapat perhatian pengurusan tertinggi Kerajaan Negeri dan Istana Selangor. Tidak berdiam diri di situ sahaja, selepas besar pilihan, dia terjun ke dunia perniagaan. Bermula dengan perniagaan perabot sehingga mampu membuka kilang sendiri, jualannya menembusi pasaran antarabangsa dan mendapat perhatian United Nations Development Programme, UNDP. Menceburi lebih 5 cabang perniagaan sehingga dinobatkan sebagai penerima Anugerah Pencapaian Cemerlang MOHKI 1991, Usahawan Cemerlang Selangor 1996 dan Tokoh Usahawan Industri Desa Cemerlang 1999. Tokoh Wanita Selangor 2001 ini tetap tidak lupa dengan tanggungjawabnya sebagai ibu kepada 8 orang anaknya, 6 lelaki dan 2 perempuan. Mak ialah mengajar. Kadang mak balik pada town council, mak kerja town council, saya ingat lagi. Tak ada, kata ambil, tak ada ikut. Waktu malam, mak yang mengajar saya tuition. Kalau tak ada maknya, aku tak ada. Kalau tak ada maknya, aku tak jadi macam inilah. You see? Terus terang, dan aku dapat masuk ITM. You see? Dapat masuk ITM, I studied and I got a good grade. Dapat ITM, dapat scholarship lah tu. Pergi belajar kat New York, Syracuse University, New York. Tak ada. Habis, I finish my bachelor's degree, I finish my master's degree. Tidak dapat dibayangkan betapa di tengah-tengah kesibukan itu, dia korbankan tenaga dan masa keluarganya untuk membantu meningkatkan kehidupan rakyat melalui pergerakan Belia 4B, Pemadam, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Selangor, parti politik dan banyak lagi. Semuanya
berjawatan penting. Dia sebenarnya dalam kita menguruskan apa juga bidang, sama ada persatuan, NGO dan sebagainya, bukan seorang. Jadi disebabkan dia ni seorang yang boleh dipercayai dan murah hati, dia surrounding, dia kelilingi orang-orang yang sedia membantu dia. Memang dia very energetic. Tapi di samping energetik dia tu, dia punya kekuatan tu adalah orang yang di samping. Bukan orang-orang sahabat saja, macam suami dan anak-anaknya semua membantu. Di tengah kesibukan itu juga, dia berjaya mengarang buku bertajuk Klip-Klip, The Mysterious and Magical World of Firefly, Kampung Kuantan. Subhanallah, istimewanya dia. Dalam kerencaman tugas, dia tidak pernah lupa bahawa dia adalah wanita, ibu dan isteri yang tulen. Sentiasa tabah, penyayang dan pemurah, dia selayaknya digelar insan madani seaslinya. Pada usia senja ini, dia tidak menoleh ke belakang lagi. Alhamdulillah puas, katanya semua ini anugerah Allah. Pada setiap wajah lapan anak-anaknya yang berjaya, terukir rasa syukur yang maha tinggi kepada Sang Pencipta. Dia adalah Hajah Embun binti Abdullah. Semua kisah inspirasi ini termuat dalam buku terkini, Embun Wanita Madani. Embun Wanita Madani, buku ini memang luar biasa bagi saya. Kena baca sehingga akhir baru dapat merasakan impak buku itu. Ya. Kalau tidak, kita akan merasakan kita membaca sebuah diary yang biasa. Sebenarnya, kalau melihat daripada kalau dibaca sehingga akhir, dia akan dapat, kita akan mendapat satu kesimpulan yang sangat puas. Ya. Sekarang kita dapat merasai dan bersama-sama melalui kehidupan seorang wanita yang gigih dalam tempoh kehidupan dia tu. Jadi yang mungkin banyak perkara boleh kita pelajari dan hayati, dan saya sendiri pun merasakan saya kagum. Sungguh saya kagum. Untuk tempahan, sila hubungi maklumat yang tertera.